Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati saudara kami Tony Wirdiansah beserta seluruh keluarga yang berbahagia mendapatkan titipan amanah seorang anak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Kemudian para tetamu yang hadir, di antaranya Ibu Hajah Septina Primawati Rusli beserta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Mohon maaf kalau tidak disapa seperti biasanya, karena memang sejak pakai masker nih kita selalu salah. Kadang kita nampak macam kenal, udah diajak bicara rupanya lain. Nah, setelah itu takut salah sapa. Mudah-mudahan kita tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Insyaallah semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun, tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Semua anak yang lahir ini tergadai. Jadi kalau surat tanah kita gadaikan karena perlu duit, maka sesudah kita ada duit, kita tebus. Begitu juga dengan anak ini yang tergadai ini, ditebus. Bagaimana cara menebusnya? Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkanlah kambing pada hari yang ketujuh. Dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, kalau tidak bisa hari ketujuh karena sibuk tak sempat, bisa hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. 7, 14, 21. Kalau tidak bisa 21, tak usah lagi tengok kalender. Setahun, dua tahun, taman SD. Bahkan kata Syekh Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi meninggal tahun 676. Kata beliau, tidak terbatas umur. Jadi bapak ibu yang belum akikah, mana tahu ada belum akikah, boleh akikah setelah dewasa. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer, ada satu pembahasan, boleh akikah sesudah dewasa. Nah, jadi kalau ada di antara bapak ibu belum akikah, booking memang grup nasib ini, buat nanti sore. Tapi rambut tidak potong lagi, kemudian tidak pula diayun pakai marhaban lagi, sekedar memotong kambing sapi aja lah. Tulbahu anhu yauma sabi'i, disembelihkan kambing. Menurut mazhab Syafi'i, anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan seekor kambing. Tapi dalam fikih sunnah Syekh Sabiq mengatakan laki-laki pun seekor kambing. Jadi sebenarnya ini perbedaan mazhab. Mazhab Hanafi, karena Syekh Sabiq itu mazhabnya Hanafi, jadi kata dia seekor kambing cukup. Nah, jadi kalau ada yang membuat seekor kambing, itu berarti dia dua kemungkinan. Pertama ikut mazhab Hanafi, yang kedua polit. Bakhil, tak mau keluar duit. Nah, oleh sebab itu, tapi kalau saya, anak saya laki-laki, saya buat dua ekor kambing. Kemudian boleh disatukan dengan satu ekor sapi untuk misalnya tiga anak laki-laki, satu anak perempuan. Jadi dua, 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 enam, satu. Misalnya ada kita satu RT, lahir kebetulan serentak itu, tak cuma namanya settingnya serentak. Lahir dia dua, tiga laki-laki, satu perempuan. Lalu kemudian dicampurkan menjadi satu, boleh menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Syekh Sabiq dalam fikih sunnah kata dia tak boleh. Akikah tak boleh bercampur, mesti satu ekor kambing. Nah, saya sebutkan ini supaya kalau terjadi konflik di tengah masyarakat, kalau ada yang membuat nanti mana tahu ada dibuatnya akikah pakai sapi, itu menurut mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i banyak pakai kias, dikiaskannya ke kurban. Kalau kurban boleh pakai sapi, maka akikah pun boleh. Karena inti substansinya sebenarnya bukan masalah sapi kurban, yang penting bagaimana bersedekah, itu substansi maknanya. Karena tak mungkin kita duduk-duduk menyanyi-nyanyi tak makan kan. Maka tadi Akhi Tony katakan,
Ustaz, tausiah panjang sedikit, sudah nih ada makanan di Ustaz. Cara menebus pertama, sembelihkan kambing. Setelah disembelihkan kambing dengan hukum-hukumnya tadi, yuhlaku, dicukurkanlah rambutnya. Itulah tadi, maka kita potong. Banyak udah motong, tapi belum juga habis rambut tadi. Karena nanti akan dicukur oleh yang pandai mencukurnya. Karena kulit kepala bayi ini lembut. Tukang pangkas belum tentu pandai. Lalu kemudian setelah dicukur, ketika rambut Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu, kata Nabi, timbanglah rambut anakmu ini Fatimah. Maka ditimbang Fatimah lah, bersedekahlah dia seberat perak. Perak itu 1 gram sekarang 70 ribu. 70 ribu 1 gram. Jadi, tapi Pak Ustadz, di kampung kami kata orang pakai emas, itu kias, hukum aslinya perak. Jadi kalau ada yang membuat pakai emas, bagus. Yang tak boleh itu emas ditukar ke perak. Kalau perak tukar ke emas, boleh, bagus. Itulah hebatnya ajaran Islam, dibuatnya perak. Coba kalau dibuatnya emas. Ya kalau rambut anak tipis macam ini, kalau gondrong, begitu timbang setengah kilo. Lalu kemudian setelah cukur nanti, ditimbang pakai timbangan emas, dapatlah beratnya misalnya 10 gram, kali 70 ribu segram, 700 ribu, sedekahkan ke fakir miskin, anak yatim, fisabilillah, untuk masjid, untuk kepentingan umum. Yuh laku, sudah dicukur rambutnya, wayu sama, dikasihlah nama yang bagus-bagus. Tapi tidak mesti berurutan tadi, mesti ini kambing dulu, habis itu cukur baru ke nama, enggak. Makanya tadi kasih nama, sama itu kasamakallah, ku kasih engkau nama seperti yang sudah diberikan Allah SWT. Kata Nabi, kasihlah nama yang bagus-bagus, nama-nama Nabi, contohnya Musa, atau nama yang disematkan nama Allah di situ, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Musa. Musa itu dari bahasa Ibrani. Nabi Musa, bahasa Nabi Ibrani itu, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yaqub. Yaqub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini punya saudara, diantaranya ada namanya Imran. Cucu cicitnya itu, itulah lah salah satu namanya Musa. Musa ini punya saudara kandung namanya Harun. Musa artinya orang, ya orang Ibrani ini semua itu Syah. Makanya mereka tak menyebut salam, mereka menyebut shalom. Nama aslinya Musa. Musa artinya anak yang dihanyutkan ke sungai. Itu arti Musa. Karena waktu itu ada razia, semua anak laki-laki ditangkap. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki dipotong, disembelih, anak perempuan dibiarkan hidup. Karena waktu itu Fir'aun bermimpi, dalam mimpi itu nampaknya ada anak kecil menarik mahkota kepala dia. Bangun tuh dia tanya sama dukun-dukunnya. Jadi Fir'aun ini suka berdukun. Makanya kalau ada orang sekarang suka berdukun, berarti Fir'aun. Saya tak ada nyebut gitu. Kata dukun dia, Fir'aun, ini ada budak kecil lahir tahun ini. Ini kalau besar budak ini, ditariknya nanti mahkota kerajaan kau. Kalau gitu gimana? Kita potonglah. Itu makanya penguasa itu sebetulnya tak terlalu jahat. Pembisik-pembisiknya itu jahat. Potong, kata dia. Maka dirazialah semua anak kecil. Kata Allah Ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada emak dia supaya susukan anaknya. Fa'in khifti alaihi, kalau kau takut anak kau itu disembelih Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai, dimasukkanlah ke kotak kayu. Kotak kayu itu bahasa Arabnya tabut. Lalu kemudian dihanyutkan ke sungai, lalu kemudian hanyutlah anak tadi ke tempat pemandian. Kebetulan di situ ada dayang-dayang. Dayang-dayang menengok ada kotak hanyut, ada perempuan di situ sedang mandi. Nama perempuan itu Asiyah. Asiyah ini lama betul merindukan seorang anak. Kata Asiyah kepada dayang-dayang, ambil kotak itu. Begitu diambil, dibuka, ditengok anak yang lucu, dibawalah ke istana. Sampai di istana, menangis tak berhenti siang malam. Diadakanlah musabaqah, lomba menyusukan anak. Siapa yang membuat anak ini diam, maka tinggal di istana menyusukan anak. Semua emak-emak mencoba.
Tak ada satupun yang membuat dia diam. Akhirnya mak kandungnya itu sendiri menyusukan. Barulah dia diam. Janji Allah. Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Karena kata Allah begini, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Susukan anakmu, fa'alqihi fil yammi. Masukkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kubalikkan anakmu ini. Allah berjanji, nanti kubalikkan. Indah cara Allah membalikkannya. Dibuatnya anak itu menangis, lalu kemudian baliklah, sampailah Musa tadi besar. Musa Tamlika. Tamlika itu salah satu anak muda yang bersembunyi di dalam gua, tidur selama 309 tahun. Salah satu anak muda itu namanya Tamlika. Karena waktu itu rajanya zalim, dikejar. Akhirnya masuk mereka ke dalam gua, tertidur. Sesudah bangun tidur, lapar. Maka diambilnya duit, suruhnya kawannya beli. Beli, kau beli makanan ke pasar. Waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Belilah beli makanan, tapi pelan-pelan, karena nanti ketahuan. Sampai di tempat jual makan, ditunjukkan duit. Tukang jual makan nengok, duit ini sudah 300 tahun yang lalu, tak laku lagi. Kalian dari mana? Ini duitnya lain. Akhirnya ditelusuri, sampailah ke situ, rupanya mereka adalah Ashabul Kahfi yang tertidur karena keimanan. Anak muda salah satunya itu namanya Tamlika. Musa Tamlika Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja di raja yang paling hebat di dunia. Dia mendirikan, kita menyebutnya Zulkarnain, ada dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan orang barat menyebutnya Alexander the Great. Alexander ini mendirikan sebuah kota 100-200 kilo dari Kairo. Nama kota itu, nama dia itu disebut dengan kota Iskandaria atau Alexandria, diambil dari nama dia Alexander. Jadi dalam diri anak kita ini ada tiga nama: Musa Nabi, Tamlika anak muda yang saleh, Zulkarnain raja di raja yang adil dan amanah. Di ujungnya ada Shah. Shah bahasa Persia artinya raja, beragama, kuat imannya. Tamlika anak muda yang gagah perkasa, Zulkarnain raja di raja, Shah nama adalah doa. Oleh sebab itu orang tuanya berdoa supaya anak ini beriman macam iman Nabi Musa mengalahkan Firaun, macam Tamlika yang gagah perkasa dengan semangat mudanya, macam Zulkarnain yang menjadi raja di raja, Shah menjadi raja di dunia, menjadi raja pula dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya tak ada cerita, itu saya agak-agak aja. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan kambing hari ketujuh. Yuhlaku, dicukurkan rambutnya. Wayusama, dikasih nama yang baik-baik. Lalu kita pun datang. Ada pun doa kita untuk anak ini, barakallahu laka fil mauhub, untuk ayahnya. Barakallahu laka, ka di situ ayahnya. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah anakmu ini. Wa syakartal wahib, kau bersyukur kepada Allah atas nikmat anak ini. Wa ruzikta birrahu, anak ini menjadi anak berbakti sampai usia dewasa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mana tahu orang tak apa kita baca kan. Nah, pokoknya asal dia menangis berhenti saya. Nah, Musa Tamlika Zulkarnain Shah. Lalu kemudian pelajaran yang penting dari ini semua adalah bahwa kita sedang diingatkan. Kadang kita ini kan tak ada mengingatkan kita. Saya siapa menceramahi saya? Tak ada. Tak ada orang nasihati saya. Tapi menengok Tamlika, Musa Tamlika tadi, hai Abdul Somad, kau dulu datang ke dunia ini sebesar itulah kau. Tapak kaki kau dua jari, panjang kau sejengkal lebih sedikit. Bukan kau besar nih dihembus kompresor. Bukan kau nih besar dihembus angin. Kita ini berutang budi pada orang tua. Jadi sebetulnya dia dibawa berkeliling itu tadi, apa tujuan dibawa keliling? Banyak orang tak mau datang akikah. Saya tak mau datang akikah Pak Ustaz. Saya ini jangankan makan kambing, menengok kambing naik darah tinggi saya. Kita ini akikah ini bukan cuma mau kambing. Kita mau menengok diri kita 43 tahun yang lalu. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Kau banyak berutang budi pada orang. Pisang emas buat berlayar, pisang bisa masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi kita ini sedang datang melihat diri kita yang hari ini umur 40, 50, 60, itulah kita dulu. Makanya seringkali nasihat itu tidak selamanya dengan kata-kata, tapi nasihat dengan mata. Nengok orang mati,
ceramah tentang mati kadang belum tentu masuk ke telinga, tapi begitu melihat orang mati langsung. Jadi hari ini menengok lahir. Lalu kemudian hari ini kita sedang bersyukur, ikut senang menengok kesenangan orang lain. Ada kawan kita dapat anak, kita senang. Kawan kita pergi ke Makkah, kita senang. Kawan kita dapat rezeki, naik jabatan, kita ikut senang. Orang kafir sifatnya lain. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau mereka dapat nikmat, dia susah hati. Orang dapat anak, dia demam puyuh. Orang renovasi rumah, naik asam lambung. Orang beli mobil, kumat jantung koroner. Busuk hati. Oleh sebab itu, maka hari ini kita ikut senang. Ikut senang menengok orang senang, itu bahasa Arabnya namanya tahmi'ah. Sudah jadi bahasa Melayu, tahmi'ah. Ikut susah menengok orang susah, namanya takziah. Hari ini kita sedang tahmi'ah. Ikut senang menengok orang senang. Sampai masanya ikut susah menengok orang susah. Apa bukti kita senang? Kita doakan. Barakallahu laka fil mahu wa syakartal wahid. Baruzik tabirrahu wa balawa syuddah. Kemudian pula bersilaturahim. Sahibul bait, sahibul majlis ini namanya Tony Werdiansah. Beliau punya abang namanya Tatang Yudiansah. Seangkatan kami di IAIN Susko 1996. Hari ini kami sama-sama pengajian. Tadi baru pulang dari masjid Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi kami berkawan dulu sama-sama di UIN. Hari ini sama-sama lagi sesudah tua mengelola Yayasan Tabung Wakaf. Ketua pembinanya beliau, Ketua Yayasan Ustadz Al-Nob LC. Kemudian ini rata-rata pengurus wakaf. Pokoknya asal nampak orang ini ingat wakaf. Ustadz wakaf. Lalu kemudian pula bisa bersilaturahim. 24 tahun yang lalu kami berkawan. Sampai hari ini alhamdulillah. Bagaimana orang Melayu sedang telur ayam disangka lagi bersentuh. Apalagi hati manusia. Kami ingin berkawan di dunia, bertetangga di surga. Itu harapan. Bapak ibu masuk juga. Bukan bukan kita masuk. Bukan kami-kami aja. Enggak. Mana haba ayu satulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, murah rezekinya, faliyafsil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Kami dulu setiap bulan jumpa. Setiap bulan jumpa, kumpul, makan, foto-foto, update status, pulang. Tapi kami ingin hubungan kami ini lebih lagi. Saya bilang kita tak sekedar jumpa, foto, makan, pulang. Tapi kita ingin lebih. Kita mau hubungan kita lebih serius. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Akhirnya kami buatlah sebuah komitmen serius. Kami buat lembaga wakaf. Jadi kami buat pengajian, semuanya kumpulkan duit untuk wakaf. Masuk ke kantor-kantor Pekanbaru untuk wakaf. Kami ingin buat sekolah, bangun masjid. Tapi bukan untuk kami. Setelah kami mati, semua itu nanti untuk umat Pekanbaru. Anak cucu kita selamat dari kristenisasi, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari komunis. Jangan pura-pura gila membunuh ustaz. Itu tujuan kita. Supaya negeri Melayu tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita ini akan mati semua. Siapa yang melanjutkan kehidupan di Pekanbaru Bumi Lancang Kuning ini? Itulah yang melanjutkan tadi. Musa, Tamlika, Zulkarnain. Iman dia sekuat Nabi Musa dan dia bisa menjadi raja di raja macam Zulkarnain dan masa mudanya selamat macam masa muda Ashabul Kahfi. Itulah harapan kita ke depan. Saya kira inti-intinya sudah saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Adapun tradisi tadi membaca Barzanji, sebetulnya itu adalah membaca maulid. Jadi nama umumnya maulid. Maulid itu isinya adalah puji-pujian, solawat, sejarah. Itu isi maulid. Puji-pujian, sejarah, dan solawat. Lalu kemudian ada ulama menulis maulid itu, nama dia Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah. Abu Ja'far Al-Barzanji, itulah maka disebut maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji ini sekarang udah hampir punah, karena kalau di Jawa saya tengok, saya perhatikan itu mereka lebih banyak baca Simtud Duror.
Sekarang maulid ini masih bertahan di Aceh, Sumatera Utara, di Riau, maulid yang berzanji. Oleh sebab itu ibu-ibu masih mempertahankan ini. Mudah-mudahan Kota Pekanbaru Riau diadakan nanti lomba baca berzanji. Supaya ini diwariskan. Ibu masih tetap pukul gendang, maka kata Nabi SAW, a'linu hazan nikah. Waktu ada sahabat Nabi yang nikah, kata Nabi jangan diam-diam, wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Nah, jadi pernah ada seorang perempuan, ya Rasulullah aku bernazar, nazarku nanti kalau kau menang perang pulang kupukulkan gendang. Kata Nabi pukulkanlah. Dipukulkannya lah gendang di dekat Nabi. Nah, jadi memukul gendang ini hukumnya boleh. Bahkan Nabi mempersilakan perempuan untuk pukulkanlah. Oleh sebab itu hari ini di tengah hebatnya keyboard tunggal, band segala macam, ibu-ibu masih lagi baca maulid berzanji, ibu-ibu masih baca pukul gendang, maka lanjutkanlah, lanjutkan ke tradisi-tradisi remaja-remaja supaya tradisi ini terus berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Lalu kemudian dibacakanlah maulid berzanji dari awal. Tapi itu tadi tidak semuanya, karena kalau dibacakan semua maulah sampai azan zuhur karena tebal. Pakai lantunan lagu, isinya adalah abtadiul imla bismizatil aliyah. Abtadiul imla, aku mulai yang waktu kosong bismizatil aliyah, dengan nama yang maha tinggi. Mustadiran faidal barakati ala ma ana lahu aula, dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu wa na'imuha, al jannatu surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga. Sa'dun liman yusalli wa yusallim, kebahagiaan bagi orang yang berselawat dan salam kepada Nabi. Sebetulnya dibaca begitu saja, tapi kan orang Melayu suaranya bagus maka dilantunkan. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Saya sekalipun tak pernah belajar bahasa Inggris. Tapi setiap almarhumah mak ni dulu pergi berzanji pasti ikut. Saya anak pertama, adik beradik cuma dua orang. Jadi kemana mak ni pergi berzanji, mengukul gendang pasti ikut. Jadi rupanya karena sering ikut terdengar. Jadi anak-anak kecil ni tajam pendengarannya. Tidak semua anak-anak, yang macam-macam saya aja. Tajam pendengarannya, bisa ingat. Bisa ingat. Jadi setelah saya besar SMP, waktu ada acara orang mengayun anak, pasti saya disuruh baca berzanji. Jadi SD saya kelas 5, kelas 6, asal ada baca berzanji, saya membaca. Asal saya membaca berzanji, jendela-jendela itu penuh orang menonton. Jadi saya ditonton orang banyak itu memang udah dari dulu. Udah biasa saya. Penuh jendela-jendela itu. Kalau dah saya membaca berzanji. Abtadi ulimla abismizatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Begitulah dulu. Ini udah agak tua suara dulu. Entahlah. Nah, oleh sebab itu maka ini pendidikan. Betapa anak-anak kita itu mengikut apa yang dilakukan maknya. Maknya berjilbab, anak ikut berjilbab. Mak berok pendek, rok anak lebih pendek. Oleh sebab itu pendidikan ibu luar biasa. Jazakumullah khairan. Allah membalas kebaikan ibu yang di era luar biasa masih tetap istiqomah. Ibu berjuang lewat berzanji. Saya berjuang lewat dakwah. Ibu Septina berjuang lewat parlemen. Siapakah di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua kita juga, kita semuanya, la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi dengan bunga, dengan beras, dengan kelapa, itu adalah tradisi, adat istiadat. Jadi Melayu dalam satu hembusan nafasnya sejalan antara adat istiadat tradisi. Kalau ada orang tidak setuju dengan beras-beras ini, kata dia, apa nih pakai beras-beras nih, mubazir. Nanti disapu, kumpulkan, kasih ke ayam. Jadi lalu kemudian apa nih pakai kelapa-kelapa nih? Selama tradisi itu tidak kita tak menyembah batu, tak menyembah, mesti pakai kelapa. Kalau tidak pakai kelapa,
maka nanti akan datang COVID. Nah, itu baru kita, karena mempertuhankan kelapa. Kalau hanya sebagai tradisi, apa bedanya macam orang panjat pinang? Hanya tradisi, tak ada merusak akidah. Siapa yang tidak memperingati 17 Agustus dengan panjat pinang, diganti dengan panjat kelapa, baru salah. Ini tak ada, sekedar tradisi saja. Nah, jadi tak menjadi masalah. Dan ini bukan baru kita buat sekarang. Ulama-ulama, mufti-mufti Syiah dulu, mereka semuanya melakukan ini. Jadi hanya sebagai tradisi, hanya sebagai kebiasaan yang tidak berpengaruh kepada akidah, kepada keyakinan kita. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi tontonan, tapi sekaligus menjadi tuntunan. Dari awal tadi, dari awal duduk bersama, kata sambutan, ucapan alu-aluan selamat datang, kemudian tausiah, disambut marhaban, sampailah selesai urutan-urutan ini dilakukan oleh anak-anak kita, dilakukan cucu-cucu kita, direkam, di-share, meninggal Abdul Somad, ditonton orang, pahalanya tetap mengalir. Ke saya aja, ke yang lain. Yang lain dapat-dapat juga. Tapi tidaklah sebanyak saya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Banyak tutur kata saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Mungkin tersinggung. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua, insyaallah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau, wahai saudara kami Tony. Wa syakartal wahib, engkau menjadi orang yang bersyukur atas nikmat anak ini. Wa ruzikta birrahu, engkau menjadi orang tua yang dapat bakti anak. Wa balagha asyuddahu, dan anakmu sampai usia dewasa dalam keadaan berbakti kepada engkau. Wahfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari narkoba, jaga dari LGBT, jaga dari seks bebas, jaga dari pacaran, jaga dari zina, jaga dari perbuatan maksiat, ya Allah. Allahumma rafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka bencana musibah, bil khusus wabah COVID-19, dari Pekanbaru, dari Riau, dari negeri kami, dari negeri-negeri kaum muslimin dari dunia ini, ya Allah. Bisirril Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.